Tempoh moratorium 10 tahun dikenakan kepada pemilik rumah rakyat Al-Sultan Abdullah di Pahang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, ia bagi memastikan mereka tidak menjual atau menukar hak milik kediaman. Dan langkah berkenaan juga menghargai sumbangan Pertubuhan Palang Merah Emirat Arab Bersatu UAE dengan golongan miskin di negeri itu. Dan saya harap apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Besar tentang moratorium ini perlu diambil kira secara serius. Jangan pula bila dah terima rumah ini, soal nak jual lah, soal nak lepas tangan ini akan datang ke buah fikiran kita. Ini saya tidak tidak harap ini dapat diadakan. Kalau boleh, biarlah rumah ini sampai ke anak cucu. Baginda bertitah pada majlis pelancaran projek perumahan dan penyampaian watikah tawaran bantuan untuk mangsa banjir di sumbangan Pertubuhan Palang Merah UAE Negeri Pahang di Pusat Pemindahan Sementara Kampung Temai Hulu Pekan. Projek berjumlah 12.175 juta ringgit itu melibatkan 6 daerah termasuk Pekan, Bentong, Temeluh dan Rauk.